Tak aneh jika di bulan puasa ini banyak sekali bentuk kontribusi warga terhadap kampungnya sendiri, khususnya dalam membangunkan sahur. Seperti di Dusun Bonjong, Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, para pemuda berkeliling kampung untuk membangunkan sahur. Sedikit berbeda, pemuda Dusun Bonjong mengarak taji kuda renggong dengan personel musik yang lengkap keliling kampung. Tanggung-tanggung, pengeras suara yang biasa digunakan untuk keperluan manggung digunakan pula dalam kegiatan tersebut. Sejumlah personil musik atau yang biasa disebut nayaga disediakan lengkap dengan pemain penggantinya loh. Hingga jumlah total mencapai kurang lebih 18 personil nayaga. Belum lagi mereka yang sekedar ikut arak-arakan. Salah seorang pemuda yang juga ikut andil dalam kegiatan tersebut, Dopi namanya, menerangkan bahwa kegiatan ini telah berlangsung dari awal bulan Ramadan dan akan terus dilakukan hingga malam puasa terakhir. Dinilai cukup kreatif dan bisa menjadi wadah untuk perkembangan minat, terutama di bidang kesenian tradisional, masyarakat khususnya para orang tua pun tidak ada yang berkomentar negatif atas kegiatan tahunan pemuda di kampungnya. Tidak sedikit support terhadap mereka yang konsisten dalam kesenian satu ini yang menamai dirinya dengan nama Pusaka Muda terus maju dan berkembang. Bahkan berdasarkan data yang dihimpun, grup Pusaka Muda ini telah dikenal dan sudah merasakan manggung ke beberapa kota di wilayah Jawa Barat, Karawang, Tangerang hingga Jakarta. Wah, keren sekali ya. Thank you.
apa, Kang? Jadi ini tuh acara tiap bulan Ramadan selalu menyuguhkan membangunkan sahur dengan acara kuda renggong ini dengan musik tanji gitu. Ini tuh nggak ada kudanya ya? Nggak ada lah. Ini kan cuma musiknya aja. Musiknya aja. Ya. Nah ini tuh dari mulai jam berapa sampai jam berapa? Biasanya sampai jam 2, dari jam 2 sampai setengah 4 lah. Setengah 4 ya? Iya. Menjelang sahur. Menjelang sahur. Ini tuh dari mulai awal bulan Ramadan apa gimana? Dari mulai Ramadan, dari pertama bulan puasa. Dari pertama puasa langsung tanji. Ini grupnya apa namanya? Namanya Pusaka Muda namanya. Pusaka Muda ini punya RW 02 ini ya, apa gimana? RW 02 Desa Padasuka Dusun Bojong. Pusaka Muda ini anak-anak muda semua ini. Pusaka Muda ini dipimpin sama siapa, Pak? Dari Bapak Iman, pimpinannya Pak Iman. Ini juga biasa dapat job dari para yang mengundang itu. Iya, tentu. Jadi kira-kira kemana nih, Kang? Kalau misalkan ada yang mau sewa apa gimana? Nanti di bawah sini nih, di bawah. Nanti saya sertakan nomornya. Nanti ada nomornya. Oke, jadi tinggal langsung aja WA ya. Langsung aja hubungin, telepon. Buat acara pernikahan, buat acara sunatan atau apapun itu langsung bisa kontak. Biasanya kalau manggung itu di luar di Lubojong. Kalau keluar itu suka kemana aja? Ya jalan. Maksudnya di luar kecamatan gitu, mau kemana gitu? Ya kalau keluar kecamatan sering lah. Oh sering ya? Iya, ke Bandung pernah, ke Jakarta, Tangerang, Karawang. Muda itu bahkan luar kota ya? Luar kota, pada suka itu maksudnya Pusaka Muda itu udah luar kota lah. Oke. Terima kasih, Kang. Iya, sama-sama. Thank you.
Hasil liputannya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga YouTube ini. So, gue Gejot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.